Sebelum kiamat terjadi, ada tahun-tahun yang menipu. Baginda bersabda dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Inna baina yaday as-sa'ah sanawatun khadda'at." Sebelum kiamat terjadi, ada tahun-tahun yang menipu. Yukadzab fiha as-sadiq wa yusaddaq fiha al-kadzib. Orang yang jujur dituduh penipu, yang penipu dituduh jujur. Wa yu'taman fiha al-kha'in wa yukhawwan fiha al-amin. Yang pengkhianat dilihat sebagai orang yang amanah. Yang amanah dilihat sebagai seorang yang berkhianat. Wa yatakallam fihim ar-ruwaybidah. Dan akan berbicara yang menjadi orang yang spoken. Orang yang bercakap. Adalah golongan namanya ruwaybidah. Gal siapa itu ruwaybidah wahai Rasulullah? Gal ar-rajul tafih. Orang yang tafih. Tafih ini orang yang tak ada nilai. Yang tak punya background. Yang tak punya basic. Yang tak punya asas. Jahil. Tapi bercakap dalam urusan-urusan awam. Dalam urusan-urusan yang besar. Dalam riwayat yang lain, baginda SAW bersabda, saya tentang akhir zaman. Akan berlaku di satu zaman. Apa yang berlaku di zaman itu? Katanya, orang berbicara, kriterianya si pembicara, hudatsaul asnan. Muda. Sufahaul ahlam, tapi bodoh. Gambaran muda di sini bukan merujuk kepada umur sahaja. Tetapi ia menggambarkan yang seharusnya masa muda itu masa untuk belajar sehingga matang dan proses pematangan dalam belajar memakan usia sehingga dia masuk kepada usia cukup untuk menyampaikan, baru dia menyampaikan. Tetapi ini belum masa untuk menyampaikan, dah terburu menyampaikan. Hudatsaul asnan, kecil, muda. Wusufahaul ahlam, akalnya lemah. Pemahamannya lemah. Yani orang kalau nak menuduh orang lain sesat itu mesti ada buktinya, ada dalilnya, ada maklumatnya, ada segala-galanya lah, barulah boleh menghukum. Sementara yang menghukum nih, lah belajar. Wala duduk di sekolah sampai peringkat tinggi duduk di hadapan para masyayikh. Wala baca kitab betul, wala paham bahasa Arab dengan sempurna, wala paham usul fiqah, wala paham usul hadis, wala paham ulumul Quran, wala paham qawaid Arabiyah. Sesat, tak betul, bid'ah, syirik, menyimpang daripada agama, melampau, ta'assub, sembah kubur, menyanyi, joget, apa lagi? Daripada tuduhan-tuduhan yang dilakukan dalam apa itu? Dalam kita punya Facebook, semua bercakap. Dah seakan-akan tidak ada lagi al-qudsiyah, kesucian pada agama ini sehingga semua orang bercakap, bukan orang yang ahli untuk bercakap. Realiti kita punya zaman seperti itu. Kita kena memahami supaya hadis-hadis yang disampaikan seperti ini oleh baginda Rasulullah SAW adalah satu nasihat kepada kita semua supaya kita ini berhati-hati dalam menyampaikan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man kan yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, bercakap yang baik atau kamu diam. Zaman ini adalah zaman untuk kita banyak diam daripada banyak bercakap. Kalau bukan ahlinya lah, kalau ahli bercakap. Kalau tidak yang ahli, kalau yang ahli tak bercakap, maka akan dikatakan menyembunyikan agama, menyembunyikan kebenaran. Tapi yang bukan ahli, keep silent.